Suston sendiri nih, Kang, kita boleh sedikit soroti ya, karena tahun lalu juga kan tampilnya cukup impresif nih, di bersama Jota bisa finish podium 2. Dan tahun ini ada satu misi nih yang diincar sama Xiang nih, untuk mencetak sejarah, mencatat sejarah nih, jadi satu-satunya pembalap pertama asal Indonesia nih yang berhasil menang di Le Mans nih. Nah, persiapan dia untuk mewujudkan cita-cita ini seperti apa, Kang? Boleh ceritain nggak persiapan Sean? Oh, kalau dibilang persiapan dia sudah sangat total ya, terutama fisik maupun mental ya. Dia bilang bahkan dengan teman-temannya yang di Indonesia sebisa mungkin jangan kontak dia karena dia lagi Fokus apa karena namanya benar, full konsentrasi lah, full konsentrasi ya. Alhamdulillah dia kan di sana keluarganya apa juga mumpuni, jadi dia nggak terlalu khawatir dengan kondisi ya, keluarga sangat mendukung lah. Untuk itu ya, fisik dia udah siap banget ya, mobil udah enak, tinggal bener-bener dia dan tim WRT 31 ini menjalankan program dengan sebaik-baiknya. Karena program itu pasti sudah disusun sejak start sehingga finish. Kita belum tahu apakah Sean nanti akan melakukan start apa enggak ya. Karena itu baru di, nanti di, mestinya tim sudah memasukkan nama bak maksimal jam 5 sore ke IB ya. Jadi ini baru tadi nih masukin nama ke mana, ke promotor, ini starter kita. Tapi bocorannya sih belum tentu Sean lagi, belum tentu Sean lagi. Tapi siapapun itu yang melakukan start, saya pikir kita support aja, karena itu pasti yang terbaik buat tim ya. Karena kan tim balapannya juga panjang ya, 24 jam gitu ya Kang ya. Betul, betul. Tahun lalu kan kita ingat yang pole position itu kan Jota nomor 38. Ya itu pas start sih deh bang, mulus, bagus, tapi begitu ganti pembalap, ada insiden, melimpir, justru Jota 28, di mana Sean waktu itu ada di sana bersama Tom Blomqvist dan Stoffel Vandoorne, yang sudah ketinggalan lebih, udah banyak banget lah, hitungannya menit gitu ya, malah bisa catch up, malah bisa menempel, dan hanya kalah 0,7 detik dari WRC 31. Nah, yang sekarang jadi timnya Sean ya. Jadi timnya Sean. Ya. Medcom.id, a part of Media Group Network.